warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ilmu yang bermanfaat adalah pintu gerbang supaya kita dapat rezeki yang halal. Banyak orang terpaksa memakan rezeki yang haram karena dia tidak tahu kalau itu tuh haram. Dia hanya berpikir atau hanya tahu katanya ndak ustaz. Nah gitu. Katanya ndak. Padahal haram. Bunga kayaknya harum tapi haram. Saya pinjam uang sama Bang Ustadz Diki. Bang Ustadz kan berarti ini harus maju nih, banyak yang baru datang. Sini sini Bang, dekat-dekat sini enggak apa-apa. Abang-abang maju, yang santri-santri kasih ruang biar teman-teman yang baru datang bisa duduk. Nah, maju enggak apa-apa. Alhamdulillah, ini hari Ahad banyak yang datang. Wajah-wajahnya wajah-wajah baru. Saya enggak tahu ada tugas dari guru atau memang pengen datang. Enggak apa, subuh-subuh datang, Masya Allah. Lawan rasa malas kita pagi-pagi belajar. Habis ini baru kita goes atau mau main sepeda oleh ikutlah. Koko depan sini jadi ikon langsung promosi kok, satu Indonesia nonton nih kok, iklan. Saya pinjam uang sama Bang Ustad Diki 100 juta kebesaran kayaknya. Nah jadilah. Oh, udah amin tadi ya? Ya udahlah, amin lah, oke lah. Ya, 100 juta untuk beli apa? Kubah masjid misalnya gitu. Keren ya pinjam duitnya untuk beli kubah masjid. Lalu setelah selesai atas izin Allah, saya punya uangnya itu. Tapi saya dapat uangnya itu penggantinya dari usaha yang saya jalankan. Karena saya ngerasa usaha saya ini dapat hasil, wasilahnya pinjam sama Ustaz Diki, walaupun endingnya adalah untuk beli kubah masjid, saya merasa berterima kasih sama beliau karena beliau yang memfasilitasi saya untuk bisa beli kubah. Sehingga saya berpikir gini, oh berkah benar uangnya Ustaz Diki nih. Oh, orang soleh kan. 100 juta bisa jadi kubah. Lalu bisnis saya pun terasa lebih baik wasilah itu. Karena merasa bersyukur, pada saat pengembalian uang, saya antarkanlah uang 100 juta ke Ustaz Diki. Ustaz, ini uang 100 juta saya pinjam ke antum, alhamdulillah dengan izin Allah kubahnya sudah terbeli, ini uangnya saya balikkan. Dan wasilah pinjam uang ustaz ini, saya ngerasa kok bisnis saya semakin baik, semakin berkah. Maka saya izin ustaz untuk memberikan hadiah. Ustaz Diki enggak minta. Ustaz Diki enggak minta. Lalu saya bilang, ini Ustadz
ada sedikit rezeki, maka saya titip kepada Ustaz. Tidak banyak sih, cuma 10 juta hadiah. Lalu beliau bilang, eh apa nih Ustaz? Tidak, ini hadiah. Antum kan tidak minta, saya yang inisiatif sendiri. Nah pertanyaannya, 10 juta itu halal atau haram? Halal. Yang bilang halal, satu. Yang bilang haram, yang gak tahu. Tadi ngangkat. Apa cerita Pak Santri nih? Ada yang angkat halal, haram, tak tahu. Tiga-tiganya diangkat tangan. Nah kan, di Instagram juga banyak yang bilang halal Ustaz, halal Ustaz. Saya pengen kasih tahu semuanya, abang kakak dengarkan baik-baik. Yang 10 juta hukumnya haram. 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 H-A-H-R-A-R-A-M. Kalau 20 juta, ah istikharah dulu kita. Tak bisa. Haram. Kenapa haram? Itu riba. Itulah riba. Kan dia gak minta Ustaz. Iya betul, Ustaz Diki gak minta. Tapi saya yang bikin Ustaz Diki kena riba. Kenapa? Karena akad di awal adalah pinjam. Pinjam dalam Islam ada dua istilah. Satu dainun, yang kedua qardun. Dainun ataupun qardun itu akadnya adalah sama-sama akad kemanusiaan. Tolong menolong. Apa akadnya? Tolong menolong. Kalau tolong menolong, maka pinjam 10 balik 10, pinjam 100 balik 100. Jelas? Siapa yang baru tahu pagi ini?